ini yang ke-26 tahun ya. Rangkaian acara sih sebenarnya udah dari minggu kemarin. Kita ada perlombaan-perlombaan antar karyawan saja seperti futsal, badminton, tenis meja. Semalam kita ada juga lomba karaoke, dan nanti ada lomba menghias kue juga. Kemudian nanti di ini nanti jam 8 kita akan konvoy untuk mengenalkan atribut baru JNE kepada masyarakat di Kalimantan Selatan. Khususnya hari ini kita konvoy di wilayah Kota Banjarmasin saja. JNE adalah jasa titipan negeri di Indonesia yang cukup terkenal untuk masalah pengiriman barang, paket dan dokumen. Dan beberapa servis kita yang kita miliki saat ini adalah servis itu adalah angkot servis paling ekonomis ya. Kemudian kita ada reguler, ada yes, ada special service, ada diplomat. Dan samping juga kita saat ini sedang konsen untuk membantu UMKM kait untuk mempromosikan produk-produk mereka ke dalam pesona JNE ya, pesona oleh-oleh Nusantara. Saat ini kalau cabang kita se-Kalimantan Selatan ada sekitar 105 titik layanan.